Halo pemirsa, saya Hasanbek. Kita bertemu kembali dalam vlog Hasanbek pada video kali ini ya. Dan saat ini saya Hasanbek berada di Cidangyang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan Mimin bakal belok kanan ke jalan Cikabuyutan, lalu belok kiri ke jalan tol Jagorawi. Tadi sempat terjadi ini karena bawa barangnya banyak banget, saya harus pulang ke rumah dulu. Perjalanan kita tadi terakhir seperti di daerah Tanjung ya. Kali ini Mimin mau melanjutkan kembali bersama kita belok kiri ke jalan tol Jagorawi. Thank you.
sebelah kiri saya ini adalah Info Plaza. Lurus di Jalan Raya Bogor, Sukabumi sejauh 4 km. Thank you.
Cibadak, Jalan Raya Ciawi, Sukabumi, lalu putar balik di Jalan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi. Thank you.
kita sudah sampai saudara di pertigaan jalan nih, pecah jalur. Oke. Budayakan tertib demi keselamatan kita bersama ya. Oke, ini kalau mobil ini harus lewat jalan tol Jagorawi ya, yang mau mengarah ke Jakarta. Oke, kita langsung belok ke kanan aja ya. Silakan sini agar Baswara Hastara Loka, selamat hari jadi Bogor ke 540. Ya, saya apa?
kesiapannya saat ini ada masjid besar Al-Barokah Sarawak Bogor ya. Wow, masjidnya banget ya, sederhana sekali. Royal Safari Garden. Ternyata ada di sebelah kiri ya, Royal Safari Garden ya, saudara. Yang ada gambar gajahnya nih, saudara. Kita lihat suasana lalu lintas terkini di daerah Jakarta. Ada pantas tadi terpantau ramai lancar ya, saudara. Oke, ini harus mempersingkat waktu. Kita lihat di sebelah sini ada bisa ruang kita foto nih ya, saudara. Wow, ternyata banyak sekali ya tempat-tempat istirahat waktu ya. Oke, ALDC ATC Jawi Gadok nih, saingannya ADC nih, ada apa dengan cinta 500 meter lurus ke arah puncak Cianjur ya. Oke, kita akan konsentrasi tetap di situ ya, fokus dulu ya, nanti ini episode kita punya ya. Blok with Hans Edward, saya lanjutkan kembali ke hadapan Anda ya, saudara. Dan terus di jalan raya Ciawi Cianjur sejauh 12 km. Saya jadikan cerita
Barat ini, Muslim Selat Jawa. Ya. Thank you.
Jakarta Solo, salah satu tempat ibadah terbaik di wilayah Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan juga jadi salah satu destinasi wisata di Bali di Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Ini dia Telaga Warna atau Telaga Saat, puncak Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ternyata di posisi kita nih ada di kiri ya, akses ke masuk ke arah kawasan wisata Telaga Warna maupun Telaga Saat, puncak Bogor, Jawa Barat, Indonesia di sini ya. Jangan nyebut, hati-hati juga. Oke, itu dia tadi penelusuran kita ke arah Telaga Warna atau Telaga Saat kita menuju Indonesia ya. Di sebelah kanan saya ini ada restoran alam yang paling legit itu ya, sudah 2 tahun loh sudah beroperasi. Gak tahu kenapa, karena satu hal lainnya selfie dulu ya. Daripada bete, kita akan
dari Ciloto, rest area Taman Wisata ke kanan ya, lurus ke arah Istana Presiden Cipanas Cianjur Bandung Jawa Barat Indonesia. Nah, kalau mau ke Bandung juga bisa nih, ke kiri nih saudara nih, tapi harus jalan SSA ya atau sistem arah ya. Bumi Aki Family Resto in Puncak West Java Indonesia. Oke, ini dia jalur penyelamat 500 meternya ada di sisi kiri ya saudara ya. Oke, kita langsung berbalik ke kanan ya saudara. Oke, tapi sebelumnya kita foto selfie dulu ya sebentar ya. Aman. Kita langsung terbalik ke kanan pemirsa yang ada ini di kiri kanan berusaha menakar ya. Setelah 200 meter belok kiri. Saya ya. Maaf saya lepas kacamata dulu ya, izin sebentar ya. Sambil pemandangannya keren banget nih pemirsa. Foto dulu ah sebentar ya. Oke. Kita langsung berangkat saudara. Dan kita lihat terang banget ya pagi ini. Ada Wisma Argasari di sebelah kiri saya ini ya, saudara. Belok kiri. Oke, kita tetap ikuti Google Map ya yang saya searching tadi ya saudara ya. Sejauh 1 km. Oke. Siap-siap. Woo! Oke, ini gelap banget ya pagi-pagi ini. Ini area depannya nih ya, saudara ya. Saya Hasabat mau lewat. Oke. Okay. Safe Village Glamping and Leisure. Ada di sebelah kiri ya. Kita langsung berbelok ke kiri ya. Nah, sekarang kita mau berkemah dulu pagi ini bersama saya Hasabat tentunya ya.
hanya di YouTube channel saya, Hans-Hans. Wow. Permisi. Wow. Ada mobil kota wisata ini. Sebentar lagi kita akan mau sampai nih saudara, ya. Tapi jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya saudara. Ini saudara nih, ini jalan ini agak berbatuan banget nih kalau mau ke arah Safe Village nih saudara. Oh, tidak lama lagi 400 meter lagi. Dalam nama Yesus, semoga berhasil saudara. Oke, kita lihat apa yang saudara. Meter lagi ke Jepik Adventure sudah mulai mendekat ya pemirsa. Extreme Destination, salah satu wisata paling ekstrim di Indonesia nih ya, satu-satunya punya ya. Pos pengamatan Gunung Gede ada di sebelah kanan ya. Safe Village Glamping and Leisure. Oke, kita stop dulu ya. Sebentar lagi kita udah mau sampai. Untuk pelan-pelan ya, soalnya di sini rawan kecelakaan ya. Oke pemirsa, akhirnya dalam kehidupan kita sebuah mimpi menjadi kenyataan. Sampai kita sudah di daerah Safe Village Indonesia ya. Ini dia tempat kita ya. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Ya, saya izin. Oke. Kami terbalik dulu.
Sah. Itu dia tadi eksplorasi penelusuran kita. Kita start dari Jalan Raya Pajajaran maupun juga finishnya di Bukit Sejules ya, yang juga merupakan hasil perjalanan kita serta eksplorasi penelusuran kita pada kesempatan hari ini ya. Ternyata Jalan Raya Pajajaran yang merupakan Jalan Raya Cipanas Puncak Cianjur Jawa Barat di Jawa tadi merupakan bagian daripada Jalan Raya Pajajaran yang dibangun pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1811 silam ya. Oke. Yang kedua, itu tadi penelusuran kita ke arah Telaga Gawana, Telaga Saat, dan Bukit Sejuluh yang juga merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di wilayah Bogor dan Jawa Barat. Ya, oke pemirsa, itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada waktu fase depan ini ya. Baik, terima kasih sudah menemani penelusuran kita pada sudut kali ini. Itu menutup perjumpaan kita pada waktu fase depan ini. Dan pasangkan kepada saya saya izin pamit dulu ya. Dan di episode selanjutnya ini rencana mau penelusuran lanjutan ke alternatif Taman Safari ya, atau ke puncak 2 ya besok ya. Tapi karena sayang sekali waktu kita agak terbatas, doanya semoga perjalanan kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala ya. Oke, saya Hansa berpamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Syati Syati Mamudaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam kebajikan, salam kebajikan kita sekalian. Saya Hansa berpamit dan juga Rahayu.